Dan sudah kali ini untuk serta kedua akan dimulai. Servis yang pertama oleh anak-anak dari RT 36 kali ini sudah dilakukan di sana. Ada Ziki angkat bola kembali bangun serangan Sin. Kerja kurang sempurna dari nomor punggung 12 RT 22 ada Canto tadi. Maka angka pertama yang terperintahkan skor untuk RT 36-01 kali ini siap kosor. Ada kacau. Luar biasa smash yang dilakukan dekat ke belakang kacung tadi. Nambah angka atau angka yang pertama kali ini untuk RT 17 yang dilakukan kali ini 27 melakukan servis angkat bola di sana. Shoot. Angka bola keluar jauh dari lapangan dan angka pertama kembali untuk RT 27-02-01. Kacung melakukan servis angkat bola di sana. Santosa memberikan umpan, namun saja bisa diganjal dengan tamparan Sin. Blok yang kurang sempurna dari anak-anak RT 27 space dari Sin tadi. Bola membentur tangan anak-anak dari RT 27 angka pertama. Dua sama kali ini ada Ludi angkat bola di sana kacau menyambar bola dari belakang. Namun kurang tepat kacau menempatkan bola. Akhirnya bola keluar lapangan dan 0-3-0-2. Sin melakukan jadwin. Rudi angkat bola. Oh, ceduk, ceduk. Smash tajam yang dilakukan oleh nomor 24 Rizky tadi. Tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari RT 36. Servis sudah dilakukan. Di sana ada sang counter. Kembali angkat bola. Yang masih bisa dipilih kembali. Ricky kacau maksudnya. Asing dari belakang di sana ada smash yang datang. Kacong masih bisa menyelamatkan bola. Play ke Kacong. Sempurna rupa-rupanya. Wasit memberikan peluang pertanda dan pelanggaran dari anak-anak RT 36. Angka pertama untuk RT 27 kali ini 04-03. Nomor punggung 3 melakukan servis angkat bola terlalu panjang. Servis yang dilakukan di nomor punggung 3 Adi tadi. Angka keluar, bola keluar dan angka pertama menyamakan kedudukan. Kali ini 04 sama kacau menerima bola. Balik Adi. Semen datang dari Riki. Luar biasa. Tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari RT 36. Dan angka pertama untuk RT 27. 05-04. Nomor punggung 12, Cakto lakukan servis, angkat bola. Di sana dua sisi yang masih bisa dipajang. Kembali datang ke cetek. Kacong. Rakit yang sangat sempurna sekali. Bola mendarat, cukup bundar jatuh di tempat yang kosong. Tertinggal satu angka kali ini RT 36 atas RT 27. Yang mana kali ini nomor punggung 8. Saudara Mawan, Ajajang lakukan servis. Mawan di sana. Siapa yang dituju? Nunggu perintah berbunyi Mawan, satu bola ke depan. Di sana, kembali Santoso. Ada Sin, masih ada Rizky di sana. Sun, lakukan dengan tipu yang masih ada. Bola tidak berhasil menyeberang ke net. Rakit yang dilakukan oleh Adi. Angka bertambah untuk RT 36 menyamakan kedudukan kali ini 08 sama. Santoso berikan satu umpan panjang. Ada kacau penempatan bola. Masih kali ini ada Sin. Lagi-lagi gratifu yang melakukan permainan dari kedua tim yang berlaga pada malam hari ini. Angkat bola Sin. Smash yang tidak bisa melampaui net. Dan hanya lenceng di bibir net. Agak-agak bertambah kembali untuk RT 27-09-08. Kali ini Ludi angkat bola, jangan-jangan melakukan servis bola melambung tinggi di sana. Diterima oleh Sin, datang serangan yang begitu tajam. Rudi tadi tidak bisa mengembalikan bola dengan sempurna dan menyamakan kedudukan kembali. RT 36 kali ini 09 sama. Nomor punggung 8, Hairul Anam melakukan servis. Ada kacang, jeduk, jeduk, jeduk. Poin lagi untuk RT 27-10-09. Kacau lakukan servis. Kembali di sana Santoso membangun serangan. Ada nomor 28 Hector yang sempurna kali ini. Rizky masih saja bisa dibentuk kali ini. Ada nomor 26 blok yang kurang sempurna dari Cakto tadi. Bola lenceng keluar lapangan. Agak bertambah untuk RT 36 kali ini dengan kedudukan 10 sama. Sin, lakukan servis, angkat bola, kacau, cetuk, 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 cetuk,
lagi, kacong lagi dengan nomor punggung 11. Kacong menampar bola dengan cepat. 11-10 kali ini kedudukan. Adi angkat bola. Di sana nomor punggung 7. Smash menilang. Namun arah yang kurang tepat, bola jatuh di luar lapangan dan angka bertambah kembali untuk RT 27-12-10. Masih nomor punggung 3. Kali ini Adi dari sang closer. RT 27 ancang-ancang melakukan servis dengan meninggalkan 2 angka atas RT 36 kali ini. Adi, siapa yang dituju di sana Adi? Angkat bola Adi, kembali passing yang sangat sangat kurang sempurna dan akhirnya menambah angka untuk RT 27-13-10. Kali ini masih Adi, sang toser dari RT 27 lakukan servis di sana. Ada angkut serangan lagi. Lagi-lagi bola tidak menyeberang di net dan berhasil menambah angka dari servis Adi tadi dengan kedudukan sekarang 14-10. Adi acang-acang lakukan servis di sana. Ada Sin bangun serangan, datang smash. Kali ini berhasil, tidak bisa dibendung oleh pertahanan pemain-pemain dari RT 27, maka angka bertambah untuk RT 36 11-14. Kali nomor punggung 2 ada Muhammad lakukan servis, berlayangkan itu saja. Kali ini ada Rizky. Rizky kali ini gagal melakukan smash yang terlalu menggantul dari Rizky tadi. Angka bertambah untuk RT 36 12-14. Melambung tinggi datangnya bola, dibiarkan begitu saja, jatuh di luar lapangan oleh Kaco. Kontrol bola yang sangat sempurna. 15-12. Cato kali ini selebrasi lakukan berpukul 8. Mali ada Muhammad. Apa yang terjadi di sana? Passing yang salah atau gol yang dilakukan? Kali ini dilakukan Rizky. Bangun serangan, ada Muhammad berikan umpan pada rekannya. Kali ini ada Kacong, Rizky datang lagi. Smash tajam, jalan dengan keras, tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari RT 36. Maka angka pertama kembali 19 untuk RT 27, 13 untuk RT 36. Datang lagi smash, luar biasa lebih cepat datangnya smash. Kali ini akan lebih cepat lagi datangnya blok dari Kacong. Angka bertambah kembali 20-13. Rizky nomor punggung 4 lakukan servis, biarkan begitu saja oleh Shin. Bola keluar. Nambah angka kali ini untuk RT 36 14-20. Luar biasa kontrol bola yang dilakukan oleh Kacong tadi. 21-14 kali ini kedudukan. Mawan nomor punggung 8 ancang-ancang melakukan servis. Rupa-rupanya Mawan terlalu kuat untuk melakukan servis. Bola keluar. 15-21 kedudukan. Kacong angkat bola. Kacong jeduk. Poin untuk RT 27 22-15. Kali ini Ludi melakukan servis, ancang-ancang bola diangkat ke depan. Di sana ada Muhammad membangun serangan. Kali ini passing yang kurang sempurna dari Mawan, akhirnya menambah angka untuk RT 36 16-22. Nomor punggung 8 kali ini Hoirul melakukan servis. Adi, di sana ada Cato. Masih saja bola bisa diselamatkan. Kembali Mawan angkat bola, ada Kacong. Mawan lagi, di sana ada Rizky. Luar lapangan Rizky terlalu kuat mengembalikan bola. Angka bertambah untuk RT 36 17-22. Kali ini servis dilakukan Adi, ada Kacong. Namun kali ini blok yang sangat sempurna dari pemain-pemain RT 36 berhasil menambah angka 18-22. Nomor punggung 8 Hoirul angkat bola. Di sana passing ball yang dilakukan oleh sang pemain sudah masuk lapangan. Pertanda pertandingan dilanjutkan kembali. Ada Hoirul di sana. Jangan-jangan lakukan servis.
siapa yang dituju? Oh, rupanya ada Mawan, ada Adi. Datang Gacong, masih saja bisa dikembalikan. Aman, kembalikan bola. Lagi ini Rudy, angkat bola Adi. Gacong! Ah, tidak bisa bomber Gacong. Lepaskan pukulan yang sangat keras. Dengan gayanya yang tertawa. Tertawa kecil Gacong, menambah angka 23-19. Kali ini bangun serangan kembali. Anak-anak RT 36. Sebenarnya masih bisa dihalau. Datang Black Attack Rudy. Luar biasa Adi. Di sana ada Rizky. Dan kali ini jadi duel di udara yang dimenangkan oleh pemain-pemain dari tim RT nomor 36. 20-23. Kali ini sih lakukan jenis Adi. Rizky masih saja bisa dibentuk. Kembali datang Tonjuhai untuk Rizky. Bangun jauh. Oh, bola yang sangat rendah disundul dengan lemah. Akhirnya haul 24-20. Tinggal satu angka lagi. Adi sang toser dari RT 27 timang bola. Lakukan jenis angka disodor ke depan. Di sana nomor 8 ada Muhammad. Semes masih bisa dihalau. Hari ini ada siapa? Adi datang lagi, datang serangan. Kembali di semes. Nyamping semes yang dilakukan oleh Undi tadi. Berhasil menambah angka sementara 21-24. Undi lakukan servis. Oh, kali sangat sempurna. Servis yang dilakukan oleh saudara Uni 22-24. Masih Uni kuasai bola, ancang-ancang melakukan servis di sana Uni. Angkat bola ke depan. Di sana ada Kacong. Adi, Rizky. Game. Di set yang kedua berhasil kembali dimenangkan oleh anak-anak RT 27. Maka tinggal satu set yang harus diselesaikan untuk RT 27. Namun apabila dari RT 36